Oke, sobat aluminium. Hari ini kita akan review sebuah spandrel etalase dengan ukuran 1 meter kali 50 cm. Di mana spandrel yang kita kerjakan ukuran lebarnya 13 cm dengan 2 sekatan tengah. Kita potong speaker dengan ukuran 13 cm seperti ini untuk menyatukan spandrel nantinya di bagian samping-sampingnya. Sedangkan ini untuk tiangnya, kita siapkan 4 tiang sudut ini, dan di bagian bawah tiang dikasih kayu supaya lebih kokoh nanti. Semua dikasih kayu. Kita potong spandrel dengan ukuran 50 ini, dan ini 1 meter untuk spandrelnya. Lalu spigot tadi kita baut di sudutnya seperti ini, kita baut seperti ini pakai paku ribet ya. Ini pakai paku ribet, lalu kita kasih 3 lubang di ujung sini, kasih 3 lubang ini untuk menguncinya nanti di tiang etalase. Kita kasih 2 sekatan tengah untuk penyangga milamin supaya nanti kokoh seperti ini. Kita gunakan 2 paku ribet untuk setiap sudutnya, sudah cukup kuat nanti atas dan bawah.
kita gunakan skru 2 cm untuk merekatkan tiang pada spandrel. Ini posisi spandrel sudah mulai terbentuk dan kita akan selesai merakitnya. Jika kalian kesulitan, robohkan aja tiang spandrel seperti ini untuk memasang skru dari atas, nanti lebih gampang. Gunakan 3 baut skru untuk bagian bawah supaya nanti lebih kokoh dan tahan. Oke, sobat aluminium, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Cipto Banyuwangi. Sekian, terima kasih.